Viral video pria necis terlibat aksi begal di Jalan Kampung Cikoleang, Desa Dangiang, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu, 12 Juli 2023, siang. Pria tersebut menghadang dua orang yang sedang melintas lalu merampas dua tas milik korban yang berisi dokumen penting dan sejumlah uang. Dalam video yang direkam oleh salah satu korban yang ketakutan, pria tersebut terlihat mengenakan pakaian nyentrik dengan tampilan necis dan memakai kacamata hitam. Dia dengan agresif mengeluarkan senjata tajam dan pistol sambil mengancam korban dengan kata-kata kasar. Naon sia nyumput keun kertas ka aing, ngabohong ka aing. Aing tukang ngabunuhan, wararani ka aing pantaran sia. Apa kamu menyembunyikan kertas dari saya? Berbohong ke saya. Saya tukang membunuh, orang seusia kamu berani ke saya. Ucap pria tersebut, pria necis ini juga mengaku sebagai seorang pembunuh yang berasal dari Kabupaten Garut. Momen pria tersebut saat mengeluarkan senjata tajam dan pistol menambah ketakutan kedua korban yang sedang berada di tempat kejadian. Dalam umpatannya, dia juga menyinggung soal uang, yang membuat situasi semakin tegang dan membuat korban merasa terancam. Tidak lama setelah kejadian, aparat kepolisian segera mendapat laporan mengenai insiden tersebut. Dalam waktu singkat, petugas kepolisian dibantu anggota Babinsa dari Koramil Cikajang berhasil menangkap pria tersebut. Masih ada yang takut saya sebagai kelakuan gitu patut teh.